Untuk meminimalisir aksi balapan sepeda motor liar yang meresahkan masyarakat, Kodim 0823 Situbondo menggelar drag bike pada hari Minggu 27 Mei. Drag biker ini merebutkan piala Dandim Cup 2023 yang bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia yang berlangsung di sepanjang Jalan Raya PB Sudirman, Situbondo. Event tersebut melibatkan ratusan bike dari berbagai kabupaten di Jawa Timur. Drag bike tersebut dibuka secara langsung oleh Kasdim 0823 Situbondo, Mayor Infanteri Sampak dengan didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Tutik Margianti dan Ketua KONI, Deni Wahyu Pribadi dan Wakapolres Situbondo, Kompol Pujiarto. Sementara itu, Dandim 0824 Situbondo, Letkol Infanteri Bayu Anjas Asmoro melalui Kasdim 0823, Mayor Infanteri Sampak mengatakan, kegiatan drag bike menjadi baik, karena untuk mengantisipasi adanya balapan liar yang meresahkan masyarakat. Digelarnya drag bike ini berawal dari inspirasi, karena setiap malam seringkali anak-anak muda mengadakan balapan liar di jalanan. Mental aja. Mental ya. Harus dibuatin. Selama ini apa persiapannya? Persiapannya seperti apa? Ya, persiapannya lumayan matang. Yang penting mental dijaga. Program latihannya seperti apa ini? Oh ini masih baru. Baru pertama ikut? Iya. Oh enggak, dua kali ini ikut. Baik, sehingga pembalap-pembalap liar terus bisa menjadi output dari ini, kita bisa mengakomodir pembalap-pembalap liar, bisa termadai, termasuk adalah mencari bibit-bibit, baik itu untuk nasional maupun internasional. Pesan moral untuk peserta dan apa? Pesan-pesan moral mungkin ada. Pesan moral, ya semoga dengan adanya kegiatan ini, rekan-rekan sadar yang pembalap-pembalap liar itu sadar, bisa termadai, di mana drag bike ini sudah jelas kegiatan nyata dan regulasi nyata kan ya, ada aturan-aturan dan ini legal kan ya, dengan ada aturan-aturannya dan di samping itu efeknya juga banyak dengan masyarakat UMKM ini ya, jualan UMKM ini banyak sekali, bisa termandai dengan perputaran uang semakin meningkat. Kenapa? Perputaran uang semakin meningkat. Ya insya Allah ini semakin meningkat dibandingkan kemarin. Ya otomatis ini juga kita membantu pemerintah daerah ya, dalam ini untuk kenalkan remaja dan sebagainya bisa terpadai dengan baik. Nah, untuk peserta dari mana saja ini Dan? Oh sementara dari luar daerah, ada Bojonegoro, ada Probolinggo, ada Kediri, ada Bojonegoro, Tuban dan sebagainya. Masih berdatangan nih Mas sementara. Inisiatif ini terinspirasi kok setiap malam ini dengan Pak Waka, dengan kepolisian banyak kaum milenial ini kok banyak balapan liar itu ya, meresahkan masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.